Hai semuanya, welcome back to my channel. Di video ini aku bakalan buat makeup tutorial untuk remaja yang fresh, simple, dan tentunya natural. Dan ini tuh yang aku pakai adalah produk kosmetik lokal, jadi mudah banget ditemuin. Kalian bisa nemuin ini di mall ataupun juga di toko kosmetik. Dan so, untuk kalian yang penasaran, langsung aja ya. Oke, untuk yang pertama aku bakalan pakai BB cream dari Wardah. Aku suka banget pakai BB cream dari Wardah ini karena menurut aku hasilnya itu sangat natural dan aman banget digunakan untuk sehari-hari dan gak ngebuat wajah aku itu berminyak. Selain itu harganya juga sangat terjangkau, cuma 23.000 aja. Oke, dan untuk selanjutnya aku bakalan pakai Pixi Concealing Base. Aku suka banget pakai Pixi Concealing Base ini karena menurut aku hasilnya itu cukup bagus dan menutup kantong mata aku. Selain itu juga aromanya juga wangi dan selain itu harganya juga sangat terjangkau banget. Dan kemudian aku bakalan pakai bedak tabur dari Wardah yang nomor 4, yaitu yang natural. Aku suka banget karena teksturnya itu lembut dan gak ngebuat kulit aku itu belang. Oke, kemudian aku bakalan gambar alis aku. Tapi sebelum gambar aku bakalan sikat-sikat alis aku dulu agar rapi dan mempermudah menggambarnya. Setelah aku sikat-sikat, kemudian aku bakalan gambar alis aku. Dan untuk kali ini aku bakalan pakai pensil alis dari Viva yang warna coklat. Aku suka banget pakai pensil alis dari Viva ini karena selain gak gampang patah, hasilnya itu juga sangat natural. Dan kemudian aku sikat-sikat lagi agar hasilnya itu lebih bagus. Dan untuk selanjutnya aku bakalan pakai eyeshadow dari Wardah yang seri A. Dan untuk kali ini aku pakai warna yang gold. Ini aku pakainya tipis banget agar hasilnya itu natural. Dan untuk selanjutnya aku bakalan catok bulu mata aku. Kemudian aku bakalan pakaiin maskara. Aku kali ini pakai maskara dari Viva Queen. Aku suka banget pakai maskara dari Viva Queen ini karena hasilnya itu bagus dan harganya juga terjangkau. Selain itu nggak ngegumpal, jadi aku suka banget. Dan untuk selanjutnya aku pakai blush on. Untuk kali ini aku pakai blush on dari Red A yang seri B. Ini aku pakainya tipis-tipis gitu agar natural hasilnya. Dan kemudian aku bakalan pakai lip cream. Aku pakai lip cream dari Pixi yang nomor 9, yaitu Glam Coral. Aku suka banget pakai lip cream ini karena warnanya itu nude dan hasilnya itu juga natural. Kemudian aku bakalan ombre lipstick aku ini dengan menggunakan lipstick dari Wardah yang nomor 44, yaitu Daring Brown. Kemudian aku bakalan ombre lipstick aku ini dengan tangan. Dan kemudian aku bakalan pakai Aqua Beauty Protecting Mist. Ini aku juga suka banget produk dari Pixi ini karena ringan dan tidak lengket di kulit. Dan ini dia hasilnya. Segitu saja makeup tutorial dari aku. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan untuk kalian yang mau request untuk video selanjutnya, bisa komen di bawah. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian yang sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya. Tunggu video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye-bye.